sama aku. Kali ini aku bakal perlihatkan kalian update kali ini guys di Sakura School Simulator. Nah, seperti biasa kita akan lihat apa aja yang ada di update ini. Coba ya, kostumnya pasti ada ya. Pasti kan ada. Ini kita coba ya. Aksesorisnya ada nggak? What? Oh iya ada guys. Nah untuk rambutnya kita pilih yang bagus aja ya. Nah ini tuh, oh ini indah banget cantik rambutnya ini. Rambutnya ini. Nah ini aja ya guys. Untuk backpack. Lalu kita new a game. Apa aja ya yang baru. Nah, kita sudah masuk ke dalam permainannya. Dan sekarang kita akan melihat apakah ada update-nya. Oke, kita lihat di menu, kita ketik cara edit, guys. Pasti ada nih di item nih, guys. Lihat ini. Macam itu kayak di malaikat itu kan kayak ada bunderan gitu loh. Okay. Ya nggak ada deh. Okay. Kita coba yang ini props. Nah, kita scroll ke bawah sampai sudah ke bawah banget ya guys tuh. Okay. Nah ini dia. Okay. Ada berapa ya abotannya yang ada di item yang terbaru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, mari kita coba mulai-mulai ini nih. Kita coba di mana ya? Ah, di belakang rumah kita dan gak ada orang. Kita lihat. Nah, apakah ini Charvey atau Charvey ini ya? Oke, oh. Biasanya kan orang-orang suka naruh hiasan di pintu, ya kan? Sejauh kita coba ya. Semacam lampu ya, tapi kayak terang banget gitu. Oke, okay. Kayak itu apa lagi nih? Oh, salah. Salah pencet, guys. Oke, okay, kita... Oh, salah juga, guys. Nih. Sama, tapi ini beda. Ini ada loncengnya sama kayak pita-pita gitu. Kalau yang ini ada bunganya. Eh, ini bunga kah? Ya, kalau nggak salah bunga memang. Nah, kalau gitu kita coba ini, kayaknya yang terakhir. Ini meja ya, guys, meja. Ini meja. Nah, yaudah. Oke, di sini aja ya. Sampai di sini. Oke, kita lanjut lagi. Katanya ya guys, ini kayak ada salju gitu loh, bisa kita coba ya. Nah, tuh kan ada yang baru gitu. Pencet yang mana sih ya guys? Ini kah? Oh, salju. Gitu sih kayaknya gitu. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya.
kita pergi ke amusement park. Katanya amusement park itu kayak ada kuda-kudaan. Masa iya? Kalau gitu kita buktikan yuk. Kita lihat deh. Wow, bagus banget. Wah, coba ya aku ubah sampai 10. Nah, udah sampai kecepatan penuh itu ya guys. Okay. Waduh, kalau yang ini melebihi ini pusing banget aku guys. Gak terlalu gitu loh, pusing banget. Nah, akhirnya guys keluar juga. Okay, kita lihat apakah yang baru juga. Mungkin aja ya. Kalau misalnya yang banyak sekali rumah-rumah itu pasti ada. Iya. Mungkin aja kan. Beneran guys. Beneran banget. Sini ada rumah. Tapi kok rumah mirip villa ya? Iya, mirip villa banget. Bagusnya. Kita ke atap. Oke, kita langsung aja ya masuk. Bagus banget ini guys. Baju kita nggak bakal basah. Langsung aja masuk. Dan kelihatannya belum ada yang terjadi apa-apa ya, kayak belum ada bagus, kayak belum ada itu semacam kayak tempat tidur, sofa dan lainnya. Ya masih bagus juga sih, luas banget yang ini. Luas banget. Kita langsung aja tangannya. Kita di sini bisa lihat apa lagi ya. Wow, kita di sini bisa lihat tuh di sana ada itu ya kuda ofisi mawari ya. Atas atapnya gitu loh ada kayak semacam itu salju. Kita ke bawah aja langsung guys. Okay. Ini nggak licin loh kalau yang ada di sini, pasti kalau kalian licin ya. Dan yang paling aku suka lagi ke tempat berikutnya, katanya sih di sana kayak ada nama Santa Claus. Santa Claus apa ya semacam itu. Beneran guys, beneran banget. Ini beneran atau ini kan beneran ya? Beneran banget guys. Kita sama-sama langsung aja ya, kita langsung masuk ke tempat yang bagus. Baik, kursinya mirip itu. Dan yang ini aku tahu ini pas cerobong asap kan, tuh kan biar menghangatkan diri. Loh, kok apinya nggak ke kayu ya guys? Biasanya kayak apian gitu loh, ada apiannya. Mungkin aja kan bisa dibuka. Kita bisa buka gitu ya. Tuh mana ada. Kadonya bagus-bagus. Tuh. Bisa dah. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya aja yuk. Oke, kita ke atas sini. Wah, aku juga suka nih rumahnya yang kayak gini nih. Unik dilihat ya kan. Tempat duduknya kayak gini. Bisa minum teh, minum teh atau semacam ya, kita bisa makan bolu kue atau kalian pasti suka kan kue jahe.
jajan. Oh my god. Oke, kita masuk. Deng deng deng. Oh, belum ada, belum ada. Oke, coba yuk. Ini sih termasuk rumah idamanku sih, tapi kelihatannya terlalu sempit ya. Ya, terlalu sempit, dan ini tempat tidurnya kita, guys, tempat tidurnya. Kita langsung aja ke berikutnya aja ya, guys. Oke, ayo turun 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 turun. Nah, kita turun. Dan di sini oh, ada itu semacam kereta Santa Claus, tapi kok ada sayapnya ya, guys, nih sayapnya. Dan jangan nih jepetnya nih. Iya ya. Iya, bisa jadi ada jepetnya. Tadi saya lihat ada yang lampu-lampu gitu. Iya ya, tadi ada. Oh, alah, yang ini saking itu ya. Kan di sini ada saljunya, jadi saking putihnya saljunya sampai enggak lihat gitu loh, guys. Jadi soalnya lihat. Ya nanti siapa tahu ada orang yang mau ada capek aku susah digandilikan itu loh. Untuk update terbarunya, tapi sebelum menutup video ini jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.